semua kegiatan yang berhubungan dengan kumpul-kumpul. Jadi Bapak Ibu, saya mohon untuk tetap semangat, amankan, agata hari ini juga positif. Beliau tadi sudah saya besuk, drop. Di rumahnya alhamdulillah sudah lumayan mendingan. Nah, sekarang beliau isolasi mandiri, kita doakan supaya beliau bisa mundur lagi, bisa bekerja. Sekarang saya ngambil alih posisinya, tugas-tugasnya maksudnya menjaga masyarakat untuk menekan COVID-19 dari Bangka Barat. Kita lagi mau rapat, sudah rapat ya untuk penguburan atau pemakaman jenazah COVID di desa mana? Tangga Selipu, saya ingatkan kepada seluruh masyarakat jaga progres. Tetap semangat, usaha ikhtiar, jangan sembarangan, ya, pakai jaga jarak, hindari kerumunan, pakai masker selalu. Siap. Pak duduk, Pak pun, ya kakak lihat ganteng. Bikin vaksinnya bel kitnya ya, rapi. Semangat! Dokter bel kit ya. Banget. Tok. Habis. Terima kasih nih, ada sedikit dari Bapak Kapolres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, salam sejahtera untuk sekalian. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa berjuang pada untuk masyarakat, ya. Terutama bagi jenazah kita mengumpulkan malam ini. Pesan saya tetap semangat, saya nanti akan ikut juga dimasukkan, dan kita siapkan mental, siapkan fisik. Mungkin nanti situasi ya kita nggak minta, tapi suatu waktu kita dibutuhkan, baik itu pagi, siang, malam, kita siap untuk membantu menguburkan jenazah apabila ada korban. Kita nggak minta, tapi semoga saja semua yang kita lakukan ini semua bernilai ibadah. Amin. Dan tetap semangat ya, nanti kita sama-sama di sana tetap jaga kesehatan, prokes, jangan lupa jangan teledor, supaya karena harapan masyarakat itu cuma kita, ya, cuma kita. Kita sadarkan masyarakat di sini prokesnya masih belum, kita diperjelek di Bangka, bahkan situasinya merah. Jadi segala kemungkinan tetap kita sudah persiapkan kontingensi, memenuhi rumah sakit, menyiapkan, nanti kita sudah laksanakan dengan kepala RSUD supaya kita bisa rawat, supaya nggak sampai meninggal. Ya. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Tetap semangat mengawali kegiatan. Berdoa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Oke, tim. Satu, dua, tiga, tim Gunjas.
hari ini kita ikut langsung penguburan, bagaimana pengen tahu situasinya, penguburan jenazah COVID. Nah, luar biasa pengorbanan teman-teman di lapangan, tim kemarin sempat loyo. Hari ini kita bersama tim TNI Polri Satgas, Pak Kapolsek, untuk memberi semangat supaya tetap nggak boleh kendor. Kita berjuang untuk masyarakat, membantu masyarakat. Semoga semua perjuangan ini dinilai ibadah. Setelah ini memakamkan satu lagi ya? Masih ada satu lagi di TPU Menjelang. Menjelang. Himbauan kepada masyarakat nanti. Himbauan khususnya Bangka Barat, kita ini masih COVID, apalagi udah ditetapkan zona merah, tetap jaga prokes, jaga kesehatan. Ya. Ada beberapa tadi yang positif, semuanya gejala. Jadi rumah sakit kita siapnya besok. Jadi untuk masyarakat benar-benar jaga kesehatan, hindari kerumunan. Ya, tetap pakai masker, jaga jarak. Siap. Sudah dulu. Wah, enak betul di depan. Terus dalam ya, sempat. Oke, semua orang maju. Masuk ke dalam. Itu ada plastik apa itu? Oke, nanti kita ikut kembali. Dua orang masuk. Dua orang membantu. Di pipeline membantu. Kepala di depan. Kepala dulu masuk nanti ya. Pedingan.
Oke, terus. Nah, biar. Kita lagi. Kita lagi. Oke, lurus. Oke. Ah, sama lagi. Ada. Atas nama keluarga Bapak Bakir Gunawan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres, Bapak TNI,
Bapak polisi dan Bapak BPBD serta Bapak PMI yang tidak bisa kami katakan satu persatu, kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih yang telah memakamkan ibu kami. Hanya inilah yang bisa kami ucapkan. Semoga kebaikan bapak-bapak menjadi amal ibadah. Amin. Amin. Terima kasih. Ikut merasakan bagaimana cara bagaimana rasanya menunggur jenazah memang luar biasa itu, yaitu pengorbanan kita, teman-teman kita di lapangan yang berjibaku sambil dia mengamankan diri sendiri juga harus menyelamatkan yang lain, kemudian harus menyelamatkan yang lain. Jadi tetap semangat lah teman-teman di lapangan, teman-teman saya TNI Polri selalu berdoa mereka. Jadi berapa ini Pak pemakaman malam ini? Nomor 2 ya. Orang dia inisial S sama J. Semangat ya. Oke, semangat. Terima kasih. Nah, cukup lah.